Oke, sekarang kita mau melepaskan yang ini. Oke, cutter ya. Cutternya usahakan yang tajam, jangan yang karat seperti ini. Tapi ini sebagai contoh saja ya. Oke, kita balas sisi satunya. Pecah guys, kalau nggak hati-hati itu pecah. Tapi yang satunya ini alhamdulillah sudah bisa, mungkin karena saya kesusu ya, buru-buru, terlalu bernafsu, akhirnya pecah. Ya udah, jadi yang pertama tadi caranya sama seperti ini, tapi teman-teman harus lebih hati-hati lagi dengan perasaan dan pelan-pelan. Oke, semoga bermanfaat.